Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam petani gunung. Pagi ini saya akan menyambung anggur pohon ini, teman-teman. Ini batang bawah, ini dari anggur pohon jenis Sabara. Karena mengapa kok Sabara sebagai batang bawah? Karena Sabara ini lebih gampang untuk di stek, ya teman-teman. Ini kita ganti entres dengan pet preko ini. Ini anggur preko, kita sambung preko karena preko lebih cepat berbuah, teman-teman. Seperti ini caranya, kita potong entres, kita buat ukuran 20 cm ini. 20 cm-an seperti ini, teman-teman. Ini kita sambung pucuk. Caranya ini kita potong tasnya. Cara motong ini kita agak hadapkan ke depan gini ya, biar tidak kena tangan. Entres kita runcingkan. Seperti ini. Kita belah. Tali ini kita langsung nanti dimasukkan ke sungkup. Teman-teman bisa menggunakan sungkup mini atau sungkup yang agak besar. Yang penting tempat untuk penyungkupan yang teduh ya, teman-teman. Ini kalau entres posisi seperti ini, daunnya masih agak muda, ini kita buang langsung. Kita buang pusnya gini. Ya, seperti ini. Ini kita masukkan ke sungkup. Seperti ini, kita udah masukkan ke dalam sungkup ini. Ini kita tinggal menunggu 1 bulan kemudian ini, teman-teman. Setelah 1 bulan kita bisa langsung keluar ke di tempat yang teduh dulu tadi. Sekian video kali ini, terima kasih dan jangan lupa subscribe, like, dan komennya. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.